Bersama gue Tom89 dari PhoneGraphy.tex. Pada kesempatan kali ini gue akan bikin video tutorial foto makro menggunakan kamera handphone. Dan biasanya kan foto makro identik dengan kamera gede, lensa-lensa panjang. Nah, kali ini gue mau coba foto makro menggunakan handphone. Ini handphone, kalian bisa pakai handphone apa saja, baik iPhone, Android, dan sebagainya. Dan ini satu buah lensa makro 4,5 yang nanti akan saya berikan giveaway. Oke, nanti dipasang di kamera seperti ini. Ya, seperti ini. Dan untuk settingan, saya memakai port manual ISO 200, WB-nya dial-latch, fokusnya infinity. Oke, langsung aja nih kita ke objeknya. Ya, ini ada sebuah objek bongkok atau toxpora. Kalau dia tidak pakai lensa makro, dia tidak terlihat. Jadi kita wajib menggunakan lensa makro. Ya, ini langsung aja kita praktek. Waduh, terbang. Ya, ini seperti ini. Dan ini dia objeknya. Kenapa layarnya merah? Karena ini fokus peaking menandakan area yang merah itu fokus. Jadi kita tinggal jepret aja. Jepret sebanyak mungkin dan pokoknya sekreatif mungkin dan ambil posisi yang bagus. Jangan lupa main komposisi dan lain-lain. Perlu tambahan lighting seperti ini. Ya, ini sebuah power bank dan lampu. Dan ini untuk lighting, untuk mengangkat shadow di bawah objek. Jadi kita praktekkan. Ya, seperti ini. Jadi si lampunya ini di bawah objek. Jadi biar si objek area bawahnya terangkat atau shadownya terangkat. Dan kita terapkan di handphone seperti ini. Ya. Dan untuk settingan di sini gue pakai ISO-nya dial-latch, fokusnya infinity, exposure time-nya gue pakai auto ya, ini kecepatan pengambilan foto daripada gue pakai speed rendah atau takutnya nanti goyang. Jadi gue pakai auto aja. Dan untuk ISO gue pakai 200. Ya, seperti ini nih. Ya, ini ada focus peaking. Jika tanda merah artinya dia fokus. Oke, kita pelan-pelan cari fokusnya, ini goyang, ya sudah. Dapatkan fokus yang merata, usahakan posisi kamera dengan objek itu sejajar ya. Contoh kayak gambar saya ini, saya mensejajarkan antara posisi kamera dengan objek tersebut. Jadi hasil yang didapat pun akan fokusnya merata atau detail secara keseluruhan. Oke sob, jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian mention saya di Twitter Tom89 atau direct message saya di Instagram Tom_. Oke, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena sebentar lagi akan ada giveaway. Karena saya berjanji kemarin jika PhoneGraphy.tex 10.000 subscribe, saya akan mengadakan giveaway. Yang baru, hadiahnya sih lumayan bagus untuk kalian motret dan lengkap satu paket. Oke, dari saya PhoneGraphy.tex dan salam jumpa, salam jepret.